Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bio Design dan Multimedia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Oke, masih tentang tutorial seputar fotografi atau desain grafis. Dan sekarang kita lanjut ke bab 17, yaitu tentang cara simple membuat warna-warni rambut atau warna pelangi lah. Tutorial ini hanya bagi pemula dan bagi kalian yang punya spek komputer ringan, yang tentu saja bisa menggunakan Photoshop versi lama atau versi CS saja. Oke, siapkan tempat yang nyaman, pasang earphone-nya, dan langsung saja kita ke tutorialnya. Seperti biasa, kita buka dulu Photoshop-nya dan impor fotonya. Pertama-tama, kita pilih Quick Selection Tool dan seleksi area rambut. Setelah terseleksi, klik kanan layer via copy. Kita matikan layar yang bawah, pencet Ctrl di keyboard, dan klik pada mouse sehingga terseleksi area yang tadi kita pilih. Terus kita pilih gradient dan pilih warna sesuai keinginan kalian. Setelah itu blending mode-nya kita pilih ke color. Kita atur-atur di opacity. Klik kanan, pilih blending option, dan kita atur-atur pada bagian bawah ini. Klik OK, dan kita hidupkan layar yang bawah. Kita atur pada fill. Atur juga opacity sesuai keinginan kalian. Kita bisa merapikan dengan memilih eraser pada bagian-bagian pinggir ini yang tidak pas, atau bisa lebih lembut lagi. Oke, itu tadi adalah tutorial cara simple membuat warna-warni rambut di Adobe Photoshop CS6. Itu tutorial kali ini, maaf bila ada kata-kata salah, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa tahu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kekurangan, silakan tulis di komentar. Salam belajar bareng, Biodesign, dan Multimedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.